Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam channel mengulas seputar dunia bisnis, sharing-sharing bisnis, mining, cryptocurrency, dan lain-lain untuk menghasilkan cuan secara bersama-sama, tentunya dengan cara yang gratis. Oke, untuk rekan-rekan semua yang sudah menonton video-video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan info dari saya. Oke, teman-teman semua, rekan-rekan yang saya hormati, kali ini saya ingin membahas lagi seputar Pi Network, yang mana di sini ada Twitter, cuitan resmi daripada Pi Network yang ada checklist tanda biru ini ya, tertanda 2 hari yang lalu. Kita langsung buka saja, kita terjemahkan dulu ya teman-teman. Pidai sudah dekat, tetap terlibat dengan saluran sosial Pi untuk terlibat di dalam aksi hashtag Pidai 2022. Di sini kita akan mencari tahu ya teman-teman, Pidai itu apa ya. Kalau untuk keterangan Pi Day atau hari Pi itu adalah tanggal 14 bulan 3 ya, atau 3,14, yaitu tanggal 14 Maret ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan suatu rangkuman, yaitu adalah Pi Day, dan di sini memang sudah ada ya teman-teman, Pi Day Wikipedia Bahasa Indonesia Ensiklopedia. Di sini juga ada di dalam Wikipedia ya teman-teman, hari Pi adalah sebuah perayaan tahunan konstanta matematika atau Pi. Hari Pi dirayakan setiap bulan Maret tanggal 14 atau 3/14 pada format tanggal, bulan, hari ini ya teman-teman. Karena 3, 1, dan 4 adalah 3 angka penting pertama dari konstanta Pi. Pada tahun 2009, Dewan Perwakilan Amerika Serikat mulai mendukung hari perayaan Pi. Dan di sini sudah ada fotonya ya teman-teman. Larry Shaw, penyelenggara pertama peringatan hari Pi di Exploratorium San Francisco, Amerika Serikat ya. Dan di sini ya teman-teman, kita cross-check lagi ya, mencari tahu tentang apa itu hari Pi ya, kenapa kok dirayakan ya. Dan bahkan Google sendiri juga merayakan hari Pi ini teman-teman. Pi Day apa artinya dan kenapa jadi Google doodle hari ini ya. Liputan6.com Jakarta. Hari ini hadirkan tampilan yang sungguh menggugah selera di laman utama pencarian perusahaan Google ya. Diawali 30 tahun yang lalu pada tahun 1988 oleh fisikawan Larry Shaw, Pi Day selalu identik dirayakan dengan sepotong kue pie yang terlihat sangat lezat. Lalu apa arti sebenarnya Pi Day atau hari Pi, dan kenapa dirayakan pada hari ini? Pi Day merupakan hari perayaan untuk menghormati konstanta matematika. Pi Day ditandai oleh huruf Yunani ya, dengan Pi simbolnya teman-teman. Dikutip dari laman Google Doodle Rabu, angka tersebut mewakili rasio antara lingkaran atau perimeter dengan diameter jarak dari sisi ke sisi yang melewati pusat. Tak hanya itu, konstanta Pi memiliki peranan penting dari berbagai bidang yang berhubungan dengan matematika. Di sini dijelaskan ya teman-teman, yang mana konstanta Pi atau simbol Pi ini memiliki peranan penting dalam bidang matematika ya. Dan Pi Day ini dirayakan tepat pada hari ini untuk menghormati 3 digit pertama dari konstanta tak terhingga tersebut, yaitu 3,14. Dan di sini sudah dijelaskan ya teman-teman. Dan seperti yang teman-teman ketahui, Google acap kali mengubah logonya dalam rangka merayakan berbagai hari perayaan liburan, ulang tahun, atau ulang tahun salah satu sosok ternama di dunia ya. Untuk perayaan Pi Day kali ini, raksasa pencarian itu meminta bantuan penemu crowd
Dominic W. Ansel untuk membuat sebuah doodle epic untuk ulang tahun ke-30 Constanta Pi. Sini ya teman-teman, jadi hari Pi itu memang ada ya teman-teman, dan dirayakan pertama kali di Amerika Serikat ya pada tahun 1988. Oke ya teman-teman, ini tadi sekilas tentang hari Pi ya, atau Pi Day ya. Dan di sini tadi informasi daripada core team tersebut adalah hari Pi sudah dekat, tanggal 14 Maret sudah dekat, dan tetap terlibat dengan saluran sosial Pi ya. Jadi kita harus memantengin saluran media sosial dari Pi. Dan di sini kita melihat informasi apa yang ada di aplikasi Pi Network ya teman-teman. Hari ini tanggal 6 Maret ya teman-teman. Jadi masih ada sekitar 8 hari lagi untuk memperingati hari Pi ini ya. Dan seperti biasa tampilannya masih belum berubah teman-teman, masih belum ada update-update informasi lagi ya. Kita tunggu saja. Dan sekian dulu informasi dari Pi Day ini ya teman-teman. Semoga bisa membantu dan mencerahkan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.